Karena masyarakat yang lebih tahu. Mungkin sebentar. Ya, mohon kita akan berhenti. Belum saya persilakan. Jadi ini nanti. Saudara bisa bergerak. Saya sudah bersalah jalan. Para penambak menuntut ganti rugi tambaknya Pak, gimana Pak? Ya itu sih sebetulnya kita sih bukan ganti rugi ya. Jadi kita bagaimana yang benar-benar memang lahan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kembali. Ya kita kembalikan lagi posisi semula, tapi dengan program nanti Dinas Kelautan, Dinas Perikanan untuk memaksimalkan lahan-lahan yang memang betul itu. Nah nanti kalau baru memang nggak anu, nanti kita anu lagi, kita urai lagi, kita pelajari lagi dengan tim yang ada. Berarti pihak perusahaan mencoba memperbaiki tambak tadi Pak ya? Iya, mencoba memperbaiki. Berapa hektar luas lahan warga yang dibebaskan Pak mendekati lokasi proyek perusahaan? Setahu saya kalau di stokpel sama pelabuhan itu sekitar 3 hektar lebih sedikit lah. 3 hektar lebih. Masih bagian tambak-tambak yang yang terlalu dekat dengan stokpel sudah kita bebaskan juga. Di RT 9. RT 9 itu yang benar-benar berdampingan dengan lahan kita, itu kita sudah bebas di samping-samping itu. Hari ini itu sangat positif, artinya sumbatan-sumbatan yang ada selama ini antara masyarakat dengan perusahaan sudah terurai, sehingga adanya satu solusi. Yang pertama perbaikan lingkungan, kemudian yang tuntutan masyarakat itu ya nantinya ditanggapi positif dari perusahaan secara proporsional. Nah, kita berharap masyarakat Kintab itu jangan sampai selalu membebaskan lahan, tetapi memanfaatkan lahan supaya untuk kehidupan yang berkesinambungan.